Halo guys, kembali lagi bersama gua Bang Pope. Kali ini gua mau nge-review drone baru yang mana drone itu bernama Scorpion. Scorpion ini mempunyai ketahanan di angka 16.900, kecepatan 88,4, kemampuan manuver 110 dan afterburner-nya 109 ya guys ya. Cukup worth it untuk drone sekelas VIP. Dan yang spesial itu di persenjataannya yang banyak ya guys ya, ini bisa buat spam-spam rudal guys. Langsung saja kita tes, kita cobain pakai kapas selam apakah bisa ada yang menembus bawah air ya guys ya. Di sini gua udah menggunakan si drone Scorpionnya ini ya, dari penampilannya cukup ya biasa aja sih ya guys ya. Dengan drone yang kemarin tuh bagusan drone yang kemarin ya guys ya, untuk drone ini tuh cuman yang bagus di BP bulan sekarang itu helikopternya guys ya. Untuk drone nya biasa aja, namun untuk persenjataannya nih guys yang harus diwaspadai ya guys ya. Dan drone ini mempunyai kecepatannya di angka 733 ya, 733 afterburner ya, afterburner 733 dan punya 4 rudal ya guys ya. 4 rudal. Tuh musuhnya sudah kelihatan. Ya musuhnya kita coba ini rudal pertama, kerusakannya berapa? 28.000. Rudal kedua yang manual guide 36. Udah ketiga. Udah ketiga 25 dan ini ya, ini drop bomb cuman auto ya. 20.000 ya guys ya. Itu jenis bom bukan rudal tapi di auto ya. Kita coba untuk boost damage-nya ya guys ya. Boost damage dari drone ini ya. Boost damage-nya di angka berapa nih guys? 116 ya guys ya. Ya standar sih. Cuman untuk di kelasnya juga si drone ini mempunyai kerusakan yang cukup-cukup mumpuni ya guys ya. Terus kita cobain untuk jarak tembak dari si rudal-rudal tersebut ya guys ya. Untuk rudal pertama ini dia ya 6,5 lah ya, 6,5. Terus ini rudal yang keduanya itu, kalau ini sih yang ketiganya ini di jarak, yang keduanya ini sih sebenarnya dari jarak berapapun bisa sih asalkan terlihat ya si musuhnya. Nah untuk si rudal yang ketiga ini ya sama ya, semuanya di 6,5 ya guys ya. Semuanya di 6,5 km ya, cukup jauh lah ya untuk menghindari air ikan musuh. Kalau untuk rudal yang kedua itu yang manual guide itu, jadi dia itu sebenarnya yang penting musuhnya bisa kelihatan, terdeteksi mau dari jarak berapapun kena sih. Ini kita tes ya apakah ada yang bisa serang bawah air. Dan ternyata tidak ya guys ya, tidak ada yang bisa serang bawah air guys. Tadi itu udah keluar tuh tadi ya guys ya, udah keluarin tadi baru bisa dia terlock. Kalau nggak dikeluarin nggak bisa di lock. Nah ini kita habisin dulu ya si peluru dari rudal pertamanya. Karena ini dia paling banyak nih si cadangannya. Ini sedikit saja. Ya, dan total kerusakannya 397.520 ya guys ya. Jadi kerusakannya itu 300 ribuan ya guys ya, 300 400.000 kurang lah. Nah, ini penampakan dari drone-nya. Sekian aja untuk video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun. See you next time.